Ada kesalila mang puluh-puluh tahun, pedagang kaki lima atau PKL di lelawak alun-alun Cimahi antukna ditertibkan. Perbelakan tertibkan turta ngaruak etalapak PKLT dibaju kalawan aman turta kondusif. Kiwari eta pedagang anu lapakna di ruak te antukna direlokasi ke pasar atas anyar kota Cimahi. Lapak PKL anu ilaharna ngajajar ngagegekan trotoar di Jalan Ria, Jalan Pabrik Aci, Jalan Julaiha Karmita, sarta alun-alun Cimahi, kiwari antukna diruag. Padagang anu boga eta lapak jeromang puluh-puluh tahun nambangan di eta leuweuk puseur dayeuh Cimahi teh, sacara sukarela ngaruag turta meresihan lapakna bari diwewegan ku petugas. Sawatara padagang tembong ngalaanan sesa-sesa wangunan lapak anu masih bisa dimangpaatkeun deui. Dinamprona ruruntuk kai jeung plastik terpal tembong ngagugunung di sisieun jalan. Kasatpol PP Kota Cimahi Totong Solehudin nembrakeun tarekah ngalakonan relokasi PKL di eta leuweuk alun-alun Cimahi teh dina nasnasna disorang lantaran eta leuweuk mangrupa zona merah nu dagang. Sakuna padagang anu direlokasi nyaeta anu baroga lapak dagangan anu matuh atawa permanen. Satu tas bersih tina PKL ayeuna leuweuk alun-alun Cimahi bakal difungsikeun deui minangka area publik. Sesuai dengan perintah yang diberikan kepada kami bahwa bagaimana para PKL yang ada di alun-alun itu bisa direlokasi. Otomatis kami melakukan perintah itu, yang kami pindahkan adalah lapak. Jadi bukan orang. Jadi kami sudah hitung sendiri lapaknya ada berapa dan mereka pergerakan ini sudah diterimakan oleh mereka. Artinya bahwa kalau lapak itu digunakan satu orang, ya satu orang. Digunakan tadi semula tiga orang, ya tiga orang juga melakukannya. Saya kira itulah yang membuat kita konsisten konsekuen. Dan tentu yang diinginkan itu karena yang berlapak. Sejeroning kitu Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris Maulana Yusuf Marzuki anu ngadegdeg ka lokasi meredih pedagang kaki lima atawa PKL di Kota Cimahi sangkan henteu narambangan di leuweuk anu dicindekeun zona merah. Dirina ngapresiasi tarekah pamarentah Kota Cimahi anu mampu nartibkeun PKL tan dipapaesan ku ririceuan. Kami dari kepolisian Polres Cimahi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota dan juga Bapak Kesatpol PP serta seluruh aparat yang terlibat di sini dan juga unsur yang terlibat dapat memindahkan para PKL dari pasar yang di sana yang lama pindah ke sini ke pasar atas. Tentunya ini merupakan satu prestasi yang sangat baik. Pemindahan para PKL tanpa adanya pengusuran, tanpa adanya kekerasan, mereka dapat pindah dengan kesadaran dan juga bahkan mereka membersihkan sendiri tempat-tempatnya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.